Terus? Mbah Murni ya? Waduh, salah satu tokoh terpenting dengan kesenian. Tidak hanya cuma persoalan di Solo, tapi di peta kesenian Indonesia. Dan saya pikir dia tidak hanya pada persoalan kesenian saja, tapi bagaimana dia mengwilayah kesenian itu sebagai budayaan. Kita bisa mengingat bagaimana peran dia itu, mengenang bagaimana peran dia pada waktu zaman baru, pasca Orde Baru, bagaimana dia memberikan semangat pada anak-anak muda, bagaimana dia memberikan ruang bagi orang-orang yang pada saat itu tidak punya ruang. Ya. Nah, itu menurut saya penting di dalam apa namanya peran dia di dalam kesenian ini. Dan banyak pikiran-pikiran dia yang menarik, dan yang lebih menarik lagi, bagaimana cara dia melihat persoalan-persoalan itu. Khas betul. Contoh khasnya seperti apa? Ya, dia bahkan pada persoalan apa ya? Apa? Saya melihat Mutijono itu seperti orang yang tidak pernah takut dengan sengat maut gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Sengat maut itu kira-kira ya, seperti apa? Misalnya pada waktu dia menghadapi apa tekanan-tekanan Orde Baru terhadap orang-orang kesenian, dia mampu berada di depan, dia bisa berada di depan untuk berdiri di sana. Gitu. Bayangkan pada saat itu. Gitu. Terus kemudian pada saat-saat sekarang bagaimana dia apa namanya mendukung teman-teman muda, luar biasa apa namanya kesungguhan dia. Dia Pak Murti itu tidak pernah basa-basi ketika dia mendiskusikan sesuatu dengan anak-anak muda. Itu keren itu. Termasuk kemudian pada apa namanya maut, dalam pengertian maut yang sesungguhnya. Bayangkan dia punya cita-cita itu mati itu meledak di pesawat. Kematian buat dia itu betul-betul sebuah apa ya? Hal sepele itu. Ya. Itu kapan tuh ngomong? Lama ya, tadi itu meledak. Saya tuh kepengen kalau mati itu meledak di pesawat, kemudian tubuh saya tercerebrai, tidak kunangan di mana ya, seperti itulah. Itu gojekan, tapi menurut saya menarik. Kemudian bagaimana dia ngomong tentang persoalan Quran kepada teman-temannya. Saya dengan Pak Kodok, Dok, jane nek apik itu kowe mati sik bayak dunya. Mergone nek kowe sik, aku iso ngurusi kowe, kayak gitu loh. Dan macam-macam dia ngobrol tentang itu, penyakit, kesedihan, kematian, itu semuanya buat dia itu menjadi hal yang enteng. Itu Mutijono seperti itu. Artinya kematian ini pun juga sesuatu yang ya buat dia enteng. Artinya juga sebenarnya yang paling penting dalam mengenang Mutijono bukan pada kematian, tapi bagaimana daya hidup yang terus menerus itu. Mutijono tidak pernah mati di sini. Tapi gagasan Mutijono itu sebagaimana ide itu tidak pernah mati, abadi di sini. Thank you.